kabar datang hari ini dari pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Masih dihantui hutang, Rizky Billar tak bisa penuhi janji ini ke Lesti Kejora. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Rizky Billar dan Lesti Kejora beberapa waktu lalu sukses menggelar tasyakuran pernikahan mereka yang terbilang mewah. Acara yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan itu dihadiri sejumlah selebriti tanah air. Namun, di balik meriah dan mewahnya tasyakuran itu, Rizky Billar ternyata belum melunasi semua biaya pernikahan. Billar pun harus putar otak untuk berhemat demi melunasi hutang-hutangnya yang masih menumpuk. Masih adanya hutang juga membuat Billar terpaksa tidak memenuhi janjinya kepada Lesti Kejora. Sebelumnya, Billar berniat untuk menjadikan Lesti ibu rumah tangga dan tidak perlu lagi bekerja. Namun karena kehidupan pernikahan juga butuh biaya yang tidak sedikit, Billar mempersilahkan Lesti untuk bekerja kembali. Meski begitu, Lesti mengaku ikhlas membantu perekonomian keluarga kecilnya bersama sang suami. Ia juga memperbolehkan Billar bekerja, asal tidak melebihi batas normal jam kerja. Rizky Billar dan Lesti Kejora resmi menikah pada 19 Agustus 2021 lalu. Billar memberikan mahar sekitar 1 miliar saat mempersunting biduan berdarah Sunda itu. Waduh Kak Billar, buruan dilunasin deh hutang-hutangnya. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.